Hari ni aku nak hantar Honda Civic aku pergi ke Karum Motorsport. Let's go. Okay guys, kereta ni aku jarang gila nak bawa. Sebab kalau aku bawa kereta ni pun, aku akan bawa dia pergi jalan jauh. So apa yang kita nak kena buat hari ni adalah kita nak cat bumper dia dan kita betulkan mana yang tak betul dekat kereta ni. Okay, kalau kau tengok dekat bumper ni sebenarnya ada crack tau. Yang ni aku tak tahulah siapa tah yang langgar hari tu. Okay, kalau kau tengok bumper depan dengan belakang ni, color dia tak sama dengan color body tau. Okay, Karum Motorsport ni diorang berada dekat Sungai Rasa, dekat dengan ICT Shah Alam. Okay, sekarang ni aku dah tak sabar nak tunggu perubahan yang diorang buat dekat kereta ni. Okay, progress dia mula-mula kita kena bagi kunci dekat brother ni. Kalau korang tengok dekat sini, diorang ni ada buat pemasangan sunroof, ketuk, cat dan sebagainya. Korang kalau ada masalah pada body kereta korang, korang boleh hantar dekat sini. Karum Motorsport ni adalah tempat rahsia aku lah sebenarnya, aku cerita kat korang. Okay, sekarang ni diorang dah kokak kereta aku sebab diorang nak spray depan dengan belakang. Cat ni sebenarnya lepas diorang buat simen dan sebagainya. Okay, ni adalah part-part yang diorang kena buka dekat kereta tu untuk diorang spray balik guys. Okay, brother yang cat ni nama dia Eddie. Dia ni memang power gila aku cakap kau. Aku syak dia ni ada diploma in cat bumper. Dia ni kalau buat kerja memang sangat clean. Senang cerita dia macam OCD lah. Dia buat kereta customer macam kereta dia sendiri. Okay, line merah yang dekat bawah tu, itu sebenarnya cat tau. Which is bila orang tengok kereta kau dekat-dekat, dia tak adalah nampak stiker. Okay, sekarang ni brother Eddie dah nak tembak clear dekat bumper tu. Clear tu untuk bumper kau naik balik tau. Senang cerita macam kilatkan balik lah. Kalau kau tengok keadaan dekat Karum Motorsport ni, kau pun akan selesa tengok diorang cat sebab diorang ada bilik sendiri. Setiap customer yang masuk dekat sini, dia akan ada checkpoint yang korang kena masuk. Ah, senang cerita macam proper lah kedai ni. Diorang ada macam-macam color untuk cat kereta tau. Memang pening lah korang nak pilih. Ini pula kereta customer yang diorang dah siap cat luar dalam. Sumpah cantik gila weh. Dia racun aku nak suruh aku angkat lah ni satu. Engkau kalau rasa dah tak semangat atau kereta kau, kau hantar je dekat sini. Sumpah tak tahan weh. Kau tengok lah ni finishing dia. Kemas, padu, cantik dan mantap. Engkau tengok balik video yang mula-mula tadi aku hantar dekat diorang tu. Memang tak rupa kereta. Kita bersama dengan Abang Mazan, owner Karuf Motorsport. Saya nak tanya dekat abang, apa yang ada dekat sini bang? Kedai ni cawangan yang terbaru kami di Padang Jawa, Shah Alam. Okay. Kat sini kita ada buat sunroof, cat dengan ketuk. Oh, kat sini banyak diorang customer-customer cakap bang, lepas dapat sunroof tu susah. Kat mana nak hantar cat? So kita buka outlet ni, memang kita buat. Kat sini pun ada buat custom untuk buat refurbish. So nanti korang tengok video ni, nanti korang datang tengok guys. Sungai Rasa guys. Alright. Okay guys, sekarang kereta aku dah siap. Diorang siap polish by kereta ni. Memang tak relax. Lepas je kereta ni siap, aku rasa macam adalah semangat sikit nak hidup. Ini kalau bapak-bapak tengok lah, mesti dia akan cakap apa tau. La ilaha illallah, budak-budak ni cat dekat mana? Kita cat dekat Karum Motorsport bapak. Ha, bapak tengok lah sendiri hasil kerja diorang ni macam mana. Cantik terus kereta aku pak. Kalau kau tengok daripada depan ni, dah macam kereta baru weh. Sometimes ada juga body kit yang korang beli dekat luar sana, tapi color dia tak sama dengan color body. So diorang ni lah yang akan menguruskan ataupun diorang ni akan selesaikan masalah korang. Krek yang ada dekat belakang tadi pun aku pun tak tahu di pi mana. Okey, kalau korang nak tahu, dekat bahagian sini sebenarnya kena langgar tau, tapi dia orang boleh betulkan balik. Aku remind dekat korang kalau korang rasa dah tak semangat dengan kereta korang, korang hantar je dekat sini, jangan degil cakap aku. Dia orang siap buat fitting sekali tau. Aku nak ucapkan terima kasih dekat Karum Motorsport sebab dah cantikkan kereta aku. Guys, kalau korang hantar kereta korang dekat Karum Motorsport ni, barulah minimalis dan exclusive.